jadi nanti aku nyampe sana mau ke Universal Studio. Jadi aku bawa bandonya Monster Key. Aku pilih Monster. Lucu banget guys. Aku belinya di mana? Iya, di Singapura juga. Mami, aku belinya yang bandonya di Monster itu di Singapura. Benar, di Singapura juga. Jadi guys, buat kalian yang gak tinggal di Jakarta, ini tuh airportnya Jakarta. Ini terminal 3, ini tuh bagus banget gitu. Kalau yang di luar negeri gitu, yang gede banget. Tapi kekurangan cuma satu, kita jalannya capek. Dan aku biasanya tuh gate-nya tuh salah-salahan. Kemarin tuh salah jadinya kita ke gate 4, seharusnya kita ke gate 8 jadinya balik lagi. Nih, nanti kalau udah nyampe di sana aku mau ngapain ya? Nanti nyampe ke sana mau ke hotel dulu, mau kan mau tidur-tidur dulu di sana atau enggak? Kayaknya sih langsung ke Universal Studio. Mau ngeliat Sesame Street. Yaudah ya guys, aku mau nyari gate-nya dulu. Sorry ya. Five, four, three, two, one. And I'm feeling like a ship flying through the sky. Enggak. 5, 4, 3, 2, 1. Hachin. Oh my god. I got my bun. Hachin. Hai guys, kita lagi sama aku Netanya Vanessa di jalan-jalan sama Nyanya. So today aku mau pergi ke Singapura. Aku udah ada di airport. Sekarang ini aku lagi ada di airport terminal 3. Ini tuh airportnya baru. Enggak, udah tahun yang kemarin. Ya tahun lalu. Ini tuh gede banget, kayak udah di luar negeri gitu. Dan ini panjang, gede gitu. Oh my god. Dan sekarang aku lagi nunggu pesawatnya datang. Mau boarding ya? Yes. And sebentar lagi kita mau naik pesawat. Mau naik apa deh? Pesawat. Yeay. Nanti kita mau ke Universal Studio ya. Jadi guys, aku udah nyampe di Singapura. Jadi aku lagi ada di Changi Airport. Nih, nanti kita bakal ke imigrasi. Nah, terus habis itu
itu aku mau ke hotel, mau naruh koper, mau langsung ke Universal Studio Singapura. So, yep, aku mau ke bawah dulu, mau ke imigrasi, terus kita ke hotel, naruh koper, dan kita mau kemana? Ke Universal Studio. Oh my God, I'm so excited karena ini ada, pasti ada Sesame Street. Karena Sesame Street tuh aku bawa bandonya di tas. Cookie Monster. So, aku mau ke bawah dulu ya. Yuk. Yaudah, itu sama mbak tuh, sama mbak. Immigration. Teka yang kamu sayang. Di hotel aku namanya Mandarin Orchard. Jadi aku masih sama dengan Natasha lagi. Nanti kita mau makan dulu. Oh ya, aku nginep di sini lagi karena aku nggak pernah ganti hotel dan aku dari kecil banget. Aku tuh kalau kayak kesini, kalau ke Singapura pasti nginepnya di Mandarin Orchard karena aku udah tahu kalau mau beli makanan itu di mana, mau beli susu di mana, so kita tidak akan susah. Jadi aku mau check in dulu, terus mau ke atas mau naruh koper, terus mau makan di sana. Ya. Jadi guys, aku udah nyampe di kamar aku. Nomor 3216. Ini kuncinya. Ya, aku mau masuk dulu. Gerong. Wow, keren banget. Ada lemari. Jadi pertama, di sini ada lemari. Nih, aku copot sepatunya. Jadi pertama di sini ada lemari, terus kayak ada extra nih, ada ini, terus ada Taekwondo. Terus kita dapat ini buat naruh koper gitu supaya nggak sempit. Ada TV and ada ini buat barnya gitu. Terus kita dapat juga ini snack. Terus ada ini dari sini. Ada pemandangannya. Oh, pemandangannya langsung ke jalanan gitu, bagus banget ya. Oh. Yeah, this is my favorite part is kasur. Oh my God. Terus ada ini juga. Ya, kalian bisa nulis di sini. Ada telepon, ada lampu. Kalau ada telepon tuh buat telepon, apa tuh buat pesan-pesan. Ada laci. Sama deh. Sip. Aku mau ganti baju dulu. Terus aku mau langsung ke Universal Studio. Yeay, aku mau ganti baju dulu ya. Jadi, hari ini aku lagi ada di Gleneagles Hospital. Aku tadi baru selesai breakfast. Terus aku mau ke dokter. Ini kayak aku udah di lorongnya gitu, mau ke ruangan dokternya. So, ikutin terus ya. God, oh my God, oh my God, oh my God. Ruangan dokternya paling ujung situ. Ini dia ruangannya, guys. Sampai sini aja ya. Ya. Jadi itu dokter asma dan alergi aku. Aku tuh dari kecil banget aku kesini. Makanya asma aku gak pernah kambuh.
mainan buat bayi. Tapi enak main ini. Nah, jadi ini bekas suntikan. Suntikan kecil. Segini. Oke. Udah. Hai guys, jadi kan tadi aku udah naik taksi. Nah, sekarang aku lagi ada di Mall Paragon. Nah, ini aku lagi ada di Toys R Us. Di sini ada yang spesial. Aku dari tadi sambil nge-squish. Ya, aku langsung aja mau beli mainan, tapi yang pertama aku mau beli ini. Ini Pupsi yang gede, berat. Where's Z? Z di mana? Z udah beli apa? Z udah beli apa aja? Tadi dia beli boneka. Boneka satu doang, Mas? Boneka, iya. Oke. Oh iya, kejar aku terus ya, guys. Stop. Ada squishy. Ada tadi juga kayak lerup dulu. Berabe. Ya, guys. Aku udah punya ini. Sudah sedikit banget. Subscribe and subscribe. Bye.